Parlimen untukkan pada kerajaan buat saliran yang baik. Petani bersawah, menghasilkan padi. Tetapi soalnya, beras import yang lebih banyak daripada beras tempatan. Ada persepsi rakyat, tolong jawab. Kalau ya, kata ya. Kalau tidak, kata tidak. Adakah beras import yang dijual di kedai itu, di pasar-pasar itu, sebenarnya sepenuhnya beras tempatan atau campuran sebahagian tempatan, sebahagian import? Tolong jawab. Ini persepsi saja. Benar atau tidak perkara ini? Jadi saya nak tanya, unit kawalan selia padi dan beras, anda telah diberi kuasa yang besar oleh Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522. Apa yang unit kawal selia ini lakukan? Kementerian Menteri, Timbalan Menteri tolong pantau ini. Kita jadi kerajaan, saya backbencher kerajaan, bukan baru 2 bulan, bukan baru 2 minggu, sudah 2 tahun, tak selesai masalah ini, malu saya.